Tahniah kepada MyViking kita kerana mendapat nombor 10 di dalam event Sepang 1000km Endurance Race. Bukan senang nak habiskan sampai penamat race. Jom kita tengok suasana event sebelum race, semasa race dan juga selepas race dengan Z. Okey, sekarang kita ada di Sepang Track Circuit, iaitu first MyVi dalam Malaysia akan bertanding untuk S1K, iaitu Sepang 1000km. Jadi bersama Zik kita akan tengok perjalanan MyVi ini, dan berterima kasih kepada DMM juga kerana sponsor Zik untuk tiket masuk ke inilah untuk Zik tengok perjalanan MyVi kat belakang Zik kita ni. Okey, jadi untuk yang ni kita akan ada 3 driver yang berlumba dekat dalam ni, dan kalau S1K ni kalau korang nak tahu kita akan ada 181 lap. Jadi sekarang ni pukul 9.10, 9.30 kita akan mulakan race, dan nanti kita akan tengok bersama-sama lah dia punya perjalanan, dan dia akan terangkan lagi bersama korang. Inilah suasana sebelum race. Apa yang diorang akan buat adalah buat segala preparation untuk kereta dan buat test run sebelum race yang sebenar dilangsungkan. Dekat sini tim MyVi boleh lihat semua kereta yang berada dalam track, dan kalau nak tengok MyVi, dia nombor 83 under nama JV Motorsport. Untuk perlumbaan ini akan ada 4 kategori, iaitu 1 MTC iaitu Malaysia Touring Car, 2 iaitu SP2G, 3 SP2V dan keempat iaitu Vios. MyVi masuk dalam kategori SP2V. Sekarang kita dalam track Sepang. Ni dalam line untuk global. Kita nak tengok MyVi, first MyVi. Satu je MyVi dalam ni. Korang tengok semua yang lain, semua Jazz ada, Swift ada. Dan Zip memang berbangga sebabnya kali ni MyVi masuk dalam S1K. Kita akan tengok keupayaan dia, ketahanan dia dalam endurance race 1000km. Jadi good luck kepada driver kita yang kat dalam tengah preparation. Tengok lepas ni keputusan dia macam mana. Korang tengok guys, driver ni lain macam tu. Dalam kereta dia seorang je ada lagu, yang lain semua mana ada lagu. Ini betul-betul layan track guys. Okay guys, telah bersurai. Semua dah nak race. Tayar pecah geng, tayar pecah. Aduh. Tayar pecah geng. Perlukan bantuan segera. Jing. Sekarang kita berada dengan driver second tengah preparation. Gelap bro, gelap. Sekarang dah pukul 5.45. Zik datang balik kat Sepang ni untuk tengok result untuk MyVi. Okay, jadi kalau tengok kat sini Zik ada dia punya live. Ini adalah dia punya live update ya. Okay, jadi kalau macam untuk MyVi, dia starting daripada nombor 13. So sekarang tak siap Zik, dia dah nombor 11, Zik nak kena tengok balik dia nombor berapa. Okay guys, MyVi dekat nombor 10 lah. Daripada 13 naik 10, alamak dia dah tukar dah. Jadi MyVi dah sekarang dalam top 10. Memang apa yang diorang target untuk dapat masuk dalam. Ada accident. Exhaust pecah geng, exhaust pecah. Member tengah bersedih guys. Aduh, exhaust pecah pula macam ni. Last lap guys untuk MTC, kategori MTC bukan MyVi punya kategori. So ni leading Tengku Jan, memang dia memang power guys. Nak settle lah. Ni diorang semua nak menyambut ni.
semua nak menyambut kemenangan Teguh Jan. Ya, mari be, mari be, mari be. Yo, suasana meriah guys. Suasana meriah guys. Suasana hari raya. Oh, my man, my man. King of Highway. I love you. Dan tamatnya perlumbaan sepang 1000 km, Myvi dari post nombor 13 dapat tamatkan perlumbaan di top 10 iaitu nombor 10. Memang padu guys. Macam-macam drama, kereta pusing semua ada. Tapi Myvi relax sahaja dalam track sepang. Good job Myvi. Dengan Zik adalah Auk, Zik dan juga Wat Tempe iaitu leader driver untuk Myvi. Jadi tahniah kepada driver-driver kita yang telah menangi top 10 ya. 10 nombor 10. Nombor 10 untuk kategori SP2V. Yes, betul. Okey, jadi Zik nak bertanya sikit dan nanti Auk akan bertanya untuk soalan yang kedua. Untuk Wat Zik nak tanya ialah apa dah soalan ni? Rasanya bila drive Myvi ni dalam pertama kalinya dalam track Sepang ni, dan rasanya apa progress yang Myvi boleh bawa untuk next event dekat dalam Sepang ni? Adakah ianya relevant? Adakah ianya ada satu peluang yang cerah? First of all, terima kasih kepada sponsor semua. Terima kasih kepada diorang dua-orang pasal buat coverage ni, and then sampai daripada mula race sampai sekarang ni diorang kat sini. Pada saya, pendapat saya personally about Myvi, Myvi memang best. Saya sendiri pun pengguna Myvi, iaitu Myvi yang first model lah, bukan yang sekarang ni. So in the end, at the first kita decide untuk pakai Myvi seperti yang mana tahu kita nak buat R&D dengan kita, dan kita tahu Myvi merupakan hot cakes dekat dalam Malaysia ni. So a lot of cerita-cerita orang cakap Myvi ni king apa semua kan. So sekarang ni Myvi dah masuk dalam track, kita dah dapat nombor 10 dengan first time kita masuk. So insyaAllah untuk tahun depan kita punya plan, di mana kita dah banyak pun data yang kita collect. So lepas ni dengan pihak UTM, UTHM dan juga UITM, lepas tu kita ada pihak-pihak sponsor yang lain, JV Autoloop, F-Tune dan juga yang lain-lain, BK204, DMM. Dan itu semua kita akan gabung buat satu buku, kita tengok apa yang perlu kita buat untuk tahun depan. Okay, jadi itu adalah jawapan daripada Wak. Dan bagi Zik sebenarnya ia satu macam impressive jugalah, sebabnya Myvi yang masuk dalam ni ialah auto gear 480, daripada yang lain semua manual. Jadi daripada tempat yang ke-13 boleh dapat ke nombor 10, betul? Top 10, betul. Top 10. Jadi top 10 memang Zik cakap memang power lah. Yang lain semua lawan dengan Swift, dengan lagi apa? Jazz. Vios. Jazz Vios. Jari semua dia. So benda-benda tu semua pakai manual guys. Yang ini Myvi pakai auto guys. Kalau nak lebih impressive kan Zik kan, Myvi ni adalah kereta yang paling slow dalam grid. Kalau nak tahu, kita paling laju kita punya lap time adalah 257, dan kebanyakan orang buat 255 paling slow. The rest maybe 248, 247 kan. But in the end of the day, kita dapat top 10 daripada 17. 17 dalam kategori, dan kita dapat nombor 40 dalam 68 keseluruhan. So alhamdulillah, itu adalah satu achievement yang pada saya menarik dan impressive. Di mana kita hanya mempunyai 2 bulan saja untuk prepare kereta, daripada tak ada kereta sampai ke habis race. So 2 bulan total. So alhamdulillah, terima kasih. Tambahan bagi Zik sebenarnya, satu benda yang perlu kita utamakan adalah endurance tu kan. Ya, yeah, betul. Jadi kalau kita tengok tadi, Zik dah tengok dah, ada yang lap dah 20 lap lebih, 20 macam tu dah ada dah Vios pusing lah, tayar pecah lah semua. Jadi untuk Myvi ni tak ada apa-apa kes eh? Alhamdulillah. Di mana kalau saya dah banyak masuk endurance race, dan saya pernah ada satu pengalaman pada tahun 2007, di mana kita menggunakan jentera BMW Z4 daripada BMW Motorsports. Kereta tu baru. Baru sampai daripada sini, daripada Germany terus ship ke sini untuk Merdeka Race masa tu. Saya dah leading 11 jam suku. 11 jam 15 minit. Lama. Lagi 45 minit nak habis, kereta breakdown. Aduh. So pada saya kan, dalam endurance ni yang penting kita kena habis race. Yes. Key kita kena habis race. Anything on top is a bonus untuk team. Betul. Jadi itu saja daripada Zik dan
Auk untuk beritahu berita terkini. Okey, jadi itu saja guys untuk episod kali ini bersama Zik dan juga Auk dan Wat Tempe. Dan memang betul-betul berusaha lah. Kalau Zik masuk 1000 km ni 181 rasa muntah kot. Auk kalau dua lap pun macam bila nak habis ni kan. Jadi tahniah kepada driver-driver kita dan tahniah juga kepada sponsor-sponsor yang memang committed dalam membuat apa ni lah, menjayakan tim ni lah. Yes, betul, menjayakan tim ni. Jadi itu saja guys, kita jumpa lagi untuk episod akan datang bersama Zik dengan Auk. Jadi itu modified auto pasti. Mantap termantap. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan ciao. Ha guys, dah habis tonton dah? Relax dulu guys. Jom subscribe dan tengok video-video Zik yang lain. Psst, tak apa bang. Tengok kena racun, beli je dulu. Duit boleh cari. Terima kasih kerana support Zik dan Zik doakan kepada korang. Semoga korang dimurahkan rezeki.